Pernah tak jika korang pergi sesuatu tempat atau berjalan seorang diri tiba-tiba rasa meremang? Ada orang kata, kalau kita ada rasa macam tu, maknanya ada benda yang dekat dengan kita. Benda ini turut berlaku bila kita tengok sesuatu gambar atau lukisan. Jadi pada artikel kali ini, kita akan tengok 10 lukisan yang dikatakan berhantu serta kisah di sebaliknya yang turut menyeramkan. Dilabel sebagai paling menakutkan di dunia, di mana terdapat pelbagai macam misteri yang menyebabkan kesialan dan ketakutan terhadap lukisan ini. Hello sahabat Sepopular, terima kasih singgah di channel Sepopular yang menyajikan pelbagai kisah unik dan fakta tersirat yang mungkin belum pernah Anda tahu. Sila subscribe dulu dan tinggalkan komen Anda. Head Severed merupakan lukisan yang diciptakan oleh Theodor Gerkel. Lukisan ini merupakan lukisan yang paling terkenal dari berbagai macam karya seni yang dihasilkannya. Lukisan ini juga terkenal akan gaya artistik dari si pelukis. Kononnya lukisan yang menggambarkan dua kepala mayat ini terinspirasi dari dirinya yang melihat beberapa organ tubuh manusia di rumah mayat maupun potongan tubuh manusia di lab hospital. Study After Velázquez's Portrait of Innocent X merupakan lukisan yang diciptakan oleh artis terkenal pada abad 20, yaitu Francis Bacon. Gaya lukisannya terkenal berani dan mempunyai unsur gelap dalam bentuk figura-figura atau tokoh tertentu. The Hands Resist Him merupakan lukisan yang diciptakan oleh Bill Stoneham pada tahun 1972 di Oakland, California. Lukisan ini juga dikenal sebagai lukisan paling menyeramkan di dunia. Dalam lukisan ini digambarkan kanak-kanak lelaki dan adik perempuan di mana banyak tangan sedang coba untuk keluar di balik pintu, hanya sebuah kaca rapuh yang menahan kewujudan mereka. Dikatakan bahwa anak kecil pada lukisan ini bergerak pada malam hari bahkan berkelahi. Lukisan ini sendiri memang dah menyeramkan, tapi dakwaan gangguan yang diterima oleh pemilik-pemiliknya membuatkan lukisan ini lebih seram. Dikatakan, beberapa orang ternama di dalam dunia seni yang telah memegang lukisan ini mati tak lama selepas ia dijual, termasuk seorang pengkritik seni Henry Seldes dan pelakon John Marley yang telah membeli lukisan ini. Marley meninggal dunia pada 1984 dan lukisan ini dilaporkan hilang selama 2 dekad sebelum muncul semula pada tahun 2000 di eBay. Pemilik terbaru lukisan ini mahu menjualnya dengan cepat kerana mendakwa lukisan ini berhantu. Tak cukup dengan itu, pemilik ini juga turut memberi amaran kepada orang-orang yang lemah semangat untuk tidak membida lukisan tersebut. The Crying Boy merupakan lukisan yang diciptakan oleh Bruno Amadio. Lukisan ini menggambarkan seorang anak kecil dengan air mata yang mengalir ke pipinya. Si pelukis mengekspresikan kesedihan mendalam pada lukisan anak ini, di mana tidak ada seorang pun yang dapat menahan emosinya ketika melihat tangisan anak kecil ini. Wah, lukisan ini terkenal akan berbagai legenda di mana kebakaran dan kematian menghantui lukisan ini. Bahkan lukisan ini terkenal terkutuk di mana terjadi kebakaran pada bangunan di mana lukisan ini dipamerkan. Adalah dipercayai bahwa pelbagai versi The Crying Boy telah dilukis pada tahun 1950-an. Lukisan yang memaparkan kanak-kanak yang menangis akibat beberapa kejadian dipercayai membawa sumpahan kepada sesiapa yang memilikinya. Amadio atau Giovanni telah melukis 65 budak lelaki dengan mata berair, memandang lurus. Lukisan-lukisan ini sangat mempengaruhi orang ramai dan menyentuh mereka. The Scream, lukisan paling mengerikan di dunia, merupakan lukisan yang diciptakan oleh Edvard Munch dan juga merupakan lukisan yang paling terkenal di dunia dikarenakan harganya yang sangat mahal, walaupun untuk beberapa jenis dari lukisan ini. Dikabarkan bahwa orang-orang merasa sakit, bahkan merasa kemurungan ketika mendalami lukisan ini. Bahkan dikatakan bahwa lukisan ini membawa ketidakberuntungan kepada orang yang menyentuh atau menjatuhkan lukisan ini. Edvard Munch adalah seorang pelukis ekspresionis kelahiran Norway. Walau bagaimanapun, dia didapati mengalami masalah kesehatan mental sepanjang hidupnya. Kedua bapa dan kakaknya juga mengalami masalah yang sama. Edvard telah dimasukkan hospital selepas mengalami tekanan dan kerusakan saraf pada 1908. Painting merupakan salah satu dari lukisan yang dicipta oleh Francis Bacon, di mana harga lukisan ini sangat mahal dalam lelongan. Lukisan ini sangat mengerikan di mana dikatakan bahwa ketika Anda coba untuk memahami,
dan merasakan unsur dari seni lukisan ini, Anda akan merasakan ketakutan dan coba untuk bersembunyi. Bacon terkenal akan gaya lukisannya yang dimana menyampaikan tragedi dari keberadaan seseorang atau makhluk hidup. Lukisan ini sering digelar sebagai lukisan paling berhantu di dunia, dan kisah di sebalik The Anguished Man ini seperti dibuat dari film seram. Pemilik terkini lukisan ini, Sean Robinson, telah menceritakan macam mana dia telah mendapat lukisan menakutkan ini melalui email. Robinson turut memberitahu bahwa tindakan untuk menjual lukisan ini adalah sangat bahwa kerana ia sangat aktif dan perkara-perkara pelik turut berlaku kepada orang yang ada di tempat yang sama dengan lukisan tersebut. Katanya beberapa perkara pelik yang berlaku termasuklah bunyi tangisan dan mengerang yang terjadi di dalam rumahnya serta mendakwa ternampak bayang-bayang seorang lelaki merenungnya. Hotel Drillskill yang terletak di Austin, Texas mempunyai banyak sejarah sepanjang ia beroperasi. Ia pernah didiami oleh beberapa presiden, bintang rock dan banyak nama-nama terkenal. Ada juga dakwaan bahwa Hotel Drillskill mempunyai satu tetamu kekal di dalam bentuk hantu kanak-kanak perempuan. Tapi ia tak menghantui bilik hotel, namun satu lukisan. Lukisan tersebut merupakan replika moden kepada Love Letters oleh Trevor Garland yang dibuat oleh Richard King. Ia menunjukkan seorang kanak-kanak perempuan memegang sejambak bunga di sebelah tangan dan surat cinta pada tangan satu lagi. Dikatakan pada tahun 1887, anak perempuan Senator Amerika Syarikat Temple Lee Houston, Samantha, telah meninggal dunia secara tragik di Hotel Drillskill. Dikatakan raut wajahnya sama seperti kanak-kanak di dalam lukisan tersebut membuatkan ramai percaya roh Samantha telah menghantui lukisan itu. Tetamu yang duduk di hotel tersebut mendakwa ekspresi muka kanak-kanak di dalam lukisan ini akan berubah sekiranya mereka merenungnya, serta mata kanak-kanak tersebut turut melihat gerakan mereka. The Nightmare merupakan lukisan dari seniman yang bernama John Fuseli. Setelah lukisan ini dipamerkan oleh Fuseli, lukisan ini terkenal akan penampakan mengerikan kutukan terhadap orang tidur. Lukisan ini sangat terkenal hingga Fuseli menggambar beberapa versi dari lukisan ini. Di lukisan ini dapat terlihat inkubus yang iblis lelaki yang menggoda perempuan ketika mereka tidur, di mana ia duduk di atas dada dari orang yang tertidur tersebut. Pogo the Clown merupakan lukisan yang digambar oleh John Wayne Gacy, seorang pembunuh berantai di dalam sejarah Amerika, di mana Gacy telah melakukan pembunuhan paling tidak kira-kira 33 lelaki dan anak remaja. Dalam lukisan ini digambarkan ego dari Gacy, di mana Gacy sendiri memakai pakaian badut, yaitu sebagai pogo.